Walau weh, kita mau pergi loh, lu malah pupo. Bagaimana ini yo? Bau sekali yo. Kita kan mau pergi weh, kenapa you pupo? Aduh guys, sorry ini berantakan banget, lihat. Itu kerjaan ini anak kok. Lihat guys, dia lagi pup itu guys. Aduh, parah lu. Kita kan mau pergi. Bilang maaf, lihat mukanya. Senyum-senyum lagi. Sumpah oh, ini WC bau dia punya pup oh. Baunya bau sekali oh. Kalau kalian bisa cium ini baunya kayak apa. Aduh, sumpah ini. Lo alang makan apa oh, tadi malam? Ini bau sekali oh. Malu ya sayang ya, malu dia. Udahlah, udah sana mandi-mandi. Oke, aku udah selesai mandi. Yuka-chan juga udah mandi ya. Udah mandi kita berdua, tinggal papanya. Tapi aku belum make up, make up aku di bawah. Kiss mama dulu, kiss. Aduh, makanan kita habis. Kalian lihat. Nih, isinya snack semua, nggak ada yang bisa dimakan. Daging-dagingan tuh habis. Padahal baru 2 minggu yang lalu kayaknya kita belanja. Itu pun belanjanya banyak banget, tapi habis terus. Aku tuh bingung ya, setiap kali kita belanja apa yang kita beli? Nggak ada. Jadi hari ini kita mau belanja mingguan lagi. Tapi kali ini kita belanjanya banyakan daging. Lebih banyak makan. Oh iya, lebih banyak makanan, daging. Soalnya kemarin, nih. Dada apa sayang? Belum. Dia udah sibuk dada dari tadi. Kita beli Indomie tuh banyak banget, tapi gak makan. Jadi ntar kita gak mau beli Indomie lagi lah. Kita mau beli beras, makanan, daging-dagingan gitu. Apalagi ya? Udah pokoknya ntar kalian lihat aja. Sekarang kita mau siap-siap dulu. Ini aku lagi makan spaghetti. Yuk kacan mau gak? Mau? Oke. Itu bukannya pedes ya? Hah? Dalada hitamnya. Pedes dia guys, ya ampun. Minum. Ini makanan Yuka-chan tadi, telur rebus. Tapi kena semprot apa pewangi. Gara-gara papanya tuh nyimpennya kayak gitu. Jadi kepedesan ya sayang ya. Minum. Aduh sayang, maaf sayang. By the way, kalian lihat guys. Cuit-cuit. Kan kita mau pergi kan, mau pergi belanja. Terus tuh tiba-tiba ada tukang guys datang mau renov rumah kita bagian atas karena ada sedikit bocor gara-gara hujan badai 2 minggu ini. Nah ini guys, tukang rumah kita tuh udah datang. Yuka, lihat Yuka-chan udah siap tuh, udah pakai sepatu. Aku mau siap-siap dulu. Sumpah aku tuh bete banget, bedak aku pecah terus sama si Yuka. Padahal aku baru beli loh ini. Tuh, ini udah ketiga bedak aku yang dipecahin sama Yuka. Senang lagi dia. Ada rasa salah lagi. Jadi aku mau pakai soft lens dulu. Dia tuh gak sabar guys, pengen pergi. Iya, mana aku gak punya kaca lagi. Sedih banget gak sih? Mau pakai soft lens guys. Yuka liatin ya. Matanya. Emang pakai soft lens harus begitu? Ya iya lagi, mana memasuknya? Dicolok. Kok cuma sebiji? Ya kan sabar lah satu-satu, mana bisa dua-duanya. Superman kali aku. Duar. Lihat guys, bedaknya pecah, kasihan iya banget. Coba aku susah-susah loh, ini bukanya aja harus hati-hati banget nih. Yuka jangan dicomot lagi ya. Ini tangan kecilnya nenek. Nakal. Nyanyi dia guys. Cepat nyanyi. Nyanyi. Gak boleh gitu deh. Gak sopan. Gak boleh. Gak boleh, turun. Jadi kalau orang-orang tuh bilang nungguin cewek dandan tuh lama, menurut aku gak ya, karena ini dia simple banget guys, cuma tas gitu selesai, nggak ribet pakai foundation segala macem gitu. Tada, ini dia hasil makeup aku. Sekarang kita mau otw ke supermarketnya guys. Kita baru sampai tapi Yuka-chan-nya bobo, dia ngantuk berat tuh. Dari tadi tuh dia udah ngantuk emang, tapi dia maksa nggak mau bobo karena dia takut ditinggalin. Nyampe mobil langsung deh dia tepar. Guys, kita mau nyari makan dulu, lapar. Kita belum makan dari pagi, belum sarapan, soalnya emang di rumah tuh nggak ada apa-apa. Kira-kira makan apa ya guys? Kalian tengok ini, sepertinya seger sekali, bersusi-susi ya. Aku nggak suka. Kenapa? Enak. Nggak ya. Suka makanan mentah-mentah. Jadi aku mau ini satu, sushi. Habis itu terserah dia sih mau apa lagi, aku cuma pengen itu udah. Nah ini benar-benar nggak boleh ketinggalan sih, nasi. Sama ini guys, oh my god. Ini kulit ayam. Aku tuh paling suka kulit ayam guys, tuh. Nih. Tengok tuh kulitnya. Ini aja yang kali. Biasa aja, ya itu boleh. Berapa?
2. Itu kayak goreng-gorengan gitu, guys. Ini kesukaan aku nih, chicken karage nori cheese. Sumpah kalian harus coba, enak banget woy. Bumbunya itu loh, Yuka, kita bungkusin nggak Yuka? Bungkus aja, bungkus. Yang ini aja itu. Oh ya ini nih. Ayam aja kali. Ya ayam aja daripada sosis. Ini apa, pantat ayam? Mana ada yang jual pantat ayam di sini? Ini apa, guys? Ini pantat ayam gue. Ini aku mau lagi. Nih. Gimana sih katanya mau diet? Apa itu? Apa itu diet? Diet itu cuma buat orang cupu ya. Aku tuh kalau tiap kali ke sini pasti aku beli ayam yang itu, ayam apa? Oh di sana. Ayam. Jadi tuh enak, guys. Kalian harus coba. Nanti aku tunjukin yang mana ya. Kita ambil ini dulu. Nah, kalau ini dunia perayaman. Kalian mau lihat nggak gimana sih ayamnya? Nah ini guys, lala uye, oh my god, kita bakal ambil ayamnya. Tapi kita pilih yang paling gede ya, yang sebanyak lemak nih. Tapi itu ini tuh harus dikasih ini guys. Nih kasih minyak-minyaknya, karena di sini tidak ada yang melarang kita buat ngambil minyak atau kuahnya ya guys. Jadi kita bisa ambil kuahnya sesuka hati nih, kayak gini nih, lihat tuh. Ini makanan kita, sushi, ayam, goreng-gorengan, ada ayam, ada fish roll, ada sosis, ada kulit ayam. Selamat makan. Ini sushi yang ada telurnya. Sepertinya ini enak. Kalau aku kasih ini pasti aku makannya ini. Ini favorit banget sih. Suapin aku makan sushi. Mau yang telur ikan. Salah. Sumpah ini orang nggak tahu cara makan sushi. Ini kan? Di atasnya itu udah keasinan. Kita udah selesai makan dan kebetulan bos kita udah bangun. Tadaa. Lihat mukanya. Mukanya begitu banget. Guys, kita sekarang udah di supermarketnya. Kita mau belanja. Yuka Chan duduk sini ya. Yuka kita dudukin dulu nih. Biar nggak capek, biar dia nggak borong. Let's go, Dede, belanja. Jadi kita belanjanya tuh di Ion Mall Sentul. Jadi kali ini kita mau belanja edisi persiapan Natal. Karena Natalnya masih lama, masih sebulan. Dede mau apa? Tisu basah. Ya udah ambil. Tapi kan masih banyak, Dek. Biarlah dia mau. Ya udah ambil. Kayak biasa kita dari depan dulu. Jadi pertisuan dulu gitu. Baru nanti, pokoknya kita muter makanan. Deh makanan. Pertama-tama kita tuh beli tisu, karena ini yang menurut kita penting ya di rumah. Ambil 2 buat di atas sama di bawah. Yes. Lanjut. Let's go, lanjut. Cari tisu toilet. Tisu toilet di belakang, bro. Dari tadi si Yuka Chan mau, dia kira ini makanan ya. Dia paksa mau buka, ini tisu basah, Dede. Bukan makanan, sayang. Ini kita mau beli buat toilet. Soalnya ini. Toilet kita tuh bau, bingung deh mau pakai apa. Jadi kita mau beli ini. Kalian tahu nggak, guys? Ini tuh yang bikin toilet tuh warnanya biru. Iya, yang bikin airnya biru. Ini kita mau beli Super Pearl juga, yang mana? Oh iya, itu tuh. Yuka mau nyikat. Sok tahu bocil. Dia tahu guys, itu buat nyikat. Ini aku mau beli tongkat buat kartu tol. Soalnya yang kemarin tuh dipatahin sama Yuka. Warna pink aja deh. Katanya anak, ya ampun. Mau diapain sih, Dek? Juga kita beli ini, guys. Sebenarnya ini tuh tisu minyak, tapi kegunaannya tuh buat ngelap dot Yuka biar cepat kering ya. Ini nggak boleh ketinggalan, wajib, Bang. Yuka kenapa sih? Kamu mau masuk video juga. Lucu banget sih kamu, Nak. Dia nggak mau loh, guys, nggak dimasukin video. Parah. Nah ini nih nggak boleh ketinggalan, wajib ada dan wajib nyetok banyak buat bikin kopi. Soalnya kita tuh hobi banget ngopi, guys. Beli berapa? 4 ya? Satunya lagi pengen yang ini. Tapi 88.000. Ya kalau kamu suka ambil aja. Beran. Iya. Tapi aku nggak tahu, aku bukan suka, aku mau coba. Ya udah, guys. Aduh, tiap kali kita lewat sini lihat tangannya. Nunjuk, dia pasti nunjuk ini. Kayaknya Chimori harus kerja sama-sama kita deh. Kayaknya kayak tiap kali kita bikin video tuh aku dipromosin terus nih gara-gara Yuka ini. Satu aja deh. Nah. Ini mama buka ya? Buka, kasih mama buka. Nih. Tuh. Hampir lupa guys, kita beli minyak goreng guys. Hampir lupa. Ini beli 2 tropical. Berarti harganya 36.000 satu botol. Ya udah beli 2. Beli 2 lebih murah. 1, 2. Lihat guys, sudah mau penuh aja. Terus kita ke
daging, kita banyakin makanan guys. Soalnya kemarin kita belanjanya salah banget ya. Kita nggak tahu belanja apa. Hampir 5 juta bro. Nah sedangkan orang-orang belanja hampir 5 juta itu tuh udah dapat daging-daging mewah, daging wagyu, daging-daging salmon, ini itu. Kita apa? Terus dapat minuman banyak juga, minuman kaleng. Gak jelas banget sumpah. Gak jelas. Jadi kita tuh sekarang tuh mau belanja yang benar-benar jelas saja. Dan ini dia yang wajib kita beli juga. Kalau aku sih sukanya yang ini. Bukan yang itu. Nah yang ini, yang diskon. Ini enak banget tuh ya kalau dimakan pagi-pagi sarapan pakai roti. Nah kalau aku tuh sukanya yang ini guys, pork belly. Jadi aku paling suka itu guys. Waktu itu kita beli pork belly, tapi tuh ternyata isinya tuh lemak semua guys, nggak bisa dimakan. Dan itu tuh harganya 200.000 lebih. Isinya lemak segini, dagingnya cuma segini, kelihatan tuh nggak? Ini 1 kilonya berapa? 100. Ya udah aku mau yang ini deh, tapi 1 kilo aja ya. Ini haram. Ini nggak boleh dimakan. Aku nggak makan loh. Terus siapa? Ini, nih paling suka dia guys makan babi. Suka banget dia makan babi. Kalau kita mah nggak boleh kan? Yuka dari tadi mau. Iya sabar Dede. Ini masih mentah, belum bisa dimakan. Yuka lapar. Tiba-tiba dia lapar. Dede udah dudukin dulu di stroller. Minum susu. Nih pegang deh. Kenapa Yuka ini marah-marah terus? Nah guys nggak lupa kita juga harus beli ayam ya. Kita beli ayamnya lumayan banyak ya kalau ayam ya. Guys lihat guys, dia sosuan banget tuh. Dia dorong aja. Dia dorong tuh. Nah, nabrak. Dia yang dorong ya udah dia jadi tukang dorong aja lah. Nah, ditabrakin sana sini sama dia, benar-benar ditabrakin. Ini juga nih nggak boleh lupa semangka. Jadi Yuka tuh suka banget sama semangka. Jadi kita beliin dia semangka. Ini aja nih, nah ini bagus nih, bagus. Jadi kita beli ini satu. Kita beli cabai juga guys, beli cabai. Oh iya, aku tuh lagi batuk. Jadi aku mau beli ini jeruk nipis. Bagus loh ini buat batuk. Ini nggak mau. Apa itu? Pete. Ih. Iu. Tidak mau. Yuka mau timun. Ini kita mau beli bawang juga karena bawang di rumah kita tuh kebetulan masih ada tapi udah habis. Masih ada tapi udah habis. Dikit lagi. Beli dua aja. Jadi Merosa itu lagi ngidam guys. Lagi ngidam pengen mangga. Kira-kira anak kita cewek atau cowok guys? Ya kan Ce? Ce? Ya kan? Apa? Ya kan? Apa? Ya kan? Jadi tahun depan kita udah berempat guys. Ini dia yang ngidam. Orang gila. Gak ada. Ngaku aja sih. Ini kita mau beli mangga dulu. Aku mau mangga gedong gincu. Ini manis deh. Nah sekarang kita mau beli es krim. Ini penutupan guys. Udah cukup belanjanya. Yuka sini sayang Yuka. Ya ampun. Dia tuh gak ada rasa takutnya loh. Kita mau beli es krim. Belinya dua. Karena kita tuh suka banget makan es krim ini. Apalagi si Yuka Chan. Wah sehari bisa 3 kali makan ini. Dan itu pun udah kita kontrol guys. Dia tuh selalu diam di depan kulkas demi nungguin ini. Nah guys ini belanjaan kita. Jadi sekarang waktunya kita bayar. Kira-kira habis berapa ya? No komen. Dia drama banget guys. Gak sabar pengen makan es krim. Udah mau gak mau kita kasih aja lah. Daripada dia rewel. Nih. Nah tuh. Kita hampir lupa guys. Beras. Kita tuh udah habis beras di rumah. Tapi berasnya adanya yang kecil. Cuman beli beras yang ini dari dulu, dari awal kita pindah. Karena itu wangi banget. Kalian harus coba deh guys. Jadi namanya itu tuh Kuala Madu. Coba kira-kira habis berapa, ayo. Kalau kamu menurutmu berapa? 2 juta kayaknya. Ya paling kayaknya 2 juta. Kalau nggak 1 juta, 2 juta lah. Gitu. Ya sudah penuh guys. Tadi total belanja kita ada di 1.670.575 rupiah. Ini lebih bermanfaat. Kalau yang kita belanja yang sampai 5 juta waktu itu enggak bermanfaat, isinya sardennya merosang semua. Nah, sekarang kita mau bayar dulu, minta duit dong. Kita bayar pakai tas dia kali ini karena bulan lalu pakai tas aku, sekarang tas dia. Wajib, harus. Ih parah. Laki-laki macam apa kamu pakai uang aku? Bukannya laki-laki macam apa ya? Karena bulan lalu aku udah, sekarang bulan ini kamu. Tereng-tereng, sepanjang apa ini? Kayaknya pendek deh, soalnya cuma 1 juta. Tuh, udah putus segini doang. Guys, kita udah selesai belanja. Sekarang papanya Yuka Chan lagi masuk-masukin barangnya ke dalam mobil. Yuka udah di dalam tuh dia. Udah di dalam mobil. Dia udah mulai rewel guys. Sebenarnya kita tuh masih pengen keliling. Aku pengen ke KKV. Tapi Yuka Chan udah tidak bisa dikontrol. Dia udah rewel banget. Beginilah guys, kita kalau pergi sama Yuka tuh pasti ribet. Barang dia tuh lebih banyak daripada barang kita.
Ya, apalagi kalau keluar kota. Kalian kalau lihat vlog kita yang kita keluar kota itu tuh satu koper ini sih punya Yuka semua. Aduh, Tuhan Yesus. Nah, tadi tuh dia mau pakai mobil kecil, guys. Dia maksa. Kita mobil kecil aja, mobil kecil. Nih lihat kalau pakai mobil kecil gimana cara bawanya. Soalnya mobil ini tuh panas, aku enggak suka. Ya udah. Nanti kita beli yang itu, guys. Amin. Enggak sih. Nah, aku maunya ini nih. Tuh. Aku juga, guys, aku. Itu impian aku banget, aku pengen banget. Semoga dalam nama Tuhan Yesus, semoga tahun depan pas hari ulang tahun aku bisa beli ini. Amin. Amin. Ya udah, guys, segitu dulu aja vlog kita. Kita mau pulang dulu. Bye bye. See you guys on the next video. Vlog. Bye.